sampah. Ada kesan Camat Jayanti kurang serius tangani sampah. Tumpukan sampah terus menjadi pemandangan tak sedap. Dari waktu ke waktu, tidak ada perubahan. Pagi diangkut, sore menggunung kembali. Tidak terlihat upaya tegas dari pihak kecamatan. Hanya sebatas mengandalkan papan pengumuman, itu pun dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Padahal pertengahan Maret, warga pernah mengeluh melalui media. Namun sampai hari ini belum juga ada perubahan. Hanya sebatas mengangkut tanpa action lain. Sementara itu di kecamatan lain, begitu serius. Di Garaksa misalnya, adakan razia pembuang sampah sembarangan. Atau di Kelurahan Tiga Raksa, kerahkan seluruh komponen tangani sampah dalam bentuk program Jumat Bersih. Bagaimana dengan Kecamatan Jayanti? Belum terlihat, masih sebatas rutinitas pengangkutan sampah.